Hai, selamat datang di Athena Eker. Selamat datang di RR, Review and Recommendation. Ini kita akan membahas tentang alat olahraga. Jadi ceritanya, saya penasaran sama alat olahraga paling laris. Apa sih yang ada di online market? Jadi kemarin pas ada waktu, sempat scrolling dan nemu 3 alat. Nah, ini apa saja, harganya berapa, fungsinya untuk apa, kualitasnya gimana, terus perlu nggak sih alat ini kita punya? Kita unboxing, kita akan lakukan pengamatan pertama, first sight. Oke, jangan kemana-mana, simak videonya sampai selesai. Oke, jadi ini adalah alatnya. Lumayan ya. Lumayan besar. Ada 3. Alright, kita akan buka bareng-bareng. Put it on the side so you didn't see my address. Oke, kita buka. Bukanya hati-hati. Saya pernah loh buka paket dan sama sellernya itu nggak dipakai pelindung produknya, jadi dia langsung aja dibungkus plastik gitu. Dan saya saking semangatnya saya buka dan produknya waktu itu apa sih, t-shirt kegunting dia teman-teman. Alright, ini each product ada boxnya, kelihatan nggak? Each product ada boxnya, setiap produk ada boxnya. Oke. Jadi saya kasih tunjuk produknya apa saja dulu. Setelah itu kita buka satu-satu. Oke. Alright. Terlalu banyak. Oke. Nice. Alright, I put you down first. Jadi yang pertama ini, boxnya masih bagus. Oke. Ini adalah trainer sit up, ya, yeah, sit up trainer. Ini. Oke. That's it. Kita masukin dulu karena kita akan review satu-satu produknya. You on the side. Now yang kedua, kita punya twisting. Oke, waist twisting. Kita punya spring exercise. Alright. Nah, harganya, oke, kita lihat dulu ya. Saya lupa soalnya harganya berapa. Alright, nggak kelihatan deh. Sudah mulai menua. Tada, saya bisa melihat sekarang. Oke, kita punya ini dijualnya nih, judulnya ya adalah tummy trimmer, alat fitness olahraga pengecil perut dan pembakar lemak. I have something to say about this one, okay? But later. Sekarang kita bahas dulu barangnya ya. Itu adalah tummy trimmer, is this one. Di box aslinya nggak ada kata-kata semuanya itu ya. Di box aslinya adalah fitness training. Training spring exerciser. Oke. Kita lihat. Boxnya oke. Ah, it's the metal one. Oke, tapi single ya, single string. Ini manual? Nggak ada manual ya.
So it's multifunction with different way to exercise with it, with five steel spring, and the resistance that can be up to 30 kilo. Okay, jadi springnya ini resistingnya sampai 30 kilo. Perfect for strengthening gripping power, waist power, expanding chest. The five long spring can be assembled and disassembled according to the personal favor. Perfect tool for active woman and man. That's it. Alright. Sekarang kita lihat barangnya. Pedalnya looks okay. Kualitas bagus. Untuk kaki saya fit ya. Tapi untuk kaki suami saya mungkin enggak. Jadi ini memang ukurannya kecil ternyata ya. Dan ini springnya satu. Jadi ada tuh yang springnya dua. Dan yang kita dapat ini adalah satu. Dan handle-nya, let me see. Oh, okay. Jadi menurut saya ini perfect fit buat saya ya, badan saya, ukuran badan saya. I'm not so sure kalau yang lebih tinggi dan lebih besar apakah fit. Kalau dilihat dari springnya, is quite strong for up to 30 kilo. It's okay. It's nice ya. Kita lihat apakah secure. Bisa dilihat di sini emang benar-benar secure, jadi kemungkinan lepas kayaknya minim ya teman-teman ya. Ini di sini. Oke, di sini juga. Jadi benar-benar dililit besinya, jadi lebih aman. Alright, we have to try it first, okay? Kita harus coba. But overall, dari pengamatan pertama, it looks good. Smaller, lebih kecil dari yang saya pikirkan. Dan saya nggak yakin ini apakah strong. But there you go. Ini harganya. I lost again. Ini harganya Rp35.000. So for 35,000, Rp35.000, I think not too bad. Okay? Nah, ini functionnya untuk latihan kekuatan ya, karena segala yang memberikan resisten pada otot kita, ini akan ngebantu otot kita untuk terlatih, jadi lebih kuat dan mungkin bisa menambah massa otot juga, tergantung olahraga dan diet kita. Okay? Nanti kita coba. But overall, I'm quite happy with this. Okay. Next, kita punya the twister. Okay, the twister di sini disebut sebagai magnetic trimming jogging body plate waist twisting rotator. Panjang judulnya di tokonya ya. Ini harganya Rp33.250. Ini semua lagi diskon ya teman-teman ya. Biasanya itu sekitar 35-an dan yang tadi itu sekitar 40-an. Jadi ini emang lagi di diskon. Oke. Okay. Now, di boxnya, so they have purple, pink, and blue. Saya pilih blue. Nggak ada manualnya. Oke. Okay. Kita lihat overall condition dulu. Quite flimsy ya, cukup ringan. Dan kecil. Again, sama seperti yang tadi. Ini cocok buat ukuran badan saya. I'm not sure untuk teman-teman yang lebih besar, lebih tinggi dari saya. Apalagi kakinya mungkin lebih besar. Kayaknya mungkin not suitable. I'm not so sure. Ini diameternya berapa tadi ya? 25 cm. Oke, ini diameternya 25 cm. Saya nggak tahu apakah ada option untuk diameter. Kalau ada,
mungkin teman-teman bisa lihat sesuai dengan tinggi atau lebar badannya teman-teman ya, ke samping. Saya kan hanya segini nih kan, karena ini juga menentukan posisi kaki kita nanti nyaman atau enggak. Ini overall di harga 33, oke lah ya. Kita belum bisa lihat lagi sampai, kita akan lihat lagi sampai kita nyoba. Jadi alat ini fungsinya adalah untuk latihan aerobik ya. Jadi teman-teman bisa pakai untuk twisting, this movement dengan body. Jadi dia ya ngebantu buat ngelatih jantung kita di rumah. But that's it really. Jadi kalau nggak ada ini, teman-teman masih bisa jalan-jalan, lari-lari muterin taman belakang seperti saya. Jadi kerjanya muterin di taman belakang 30 menit, 10 menit sampai gobios. Itu anything you can do ya untuk olahraga kardio. Okay. Last one, kita punya this one, the sit up helper. Itu harganya di where are you? 39,500. Okay. But I have to install it. Tapi kita akan lihat kualitasnya aja dulu ya. Ya, ini satu-satunya yang pakai kertas. Yang lain nggak pakai kertas. Ini satu-satunya yang pakai user manual. Yang lainnya nggak. Oke. Okay. Aha. Jadi ini idenya adalah ini sucking the floor. Lagi, like that. Oh, it's quite strong. Cukup kuat ya. Oh my god. Alright. Ow. Cukup kuat dia. Padahal di kayu, saya pikir di kayu nggak akan kerja. Harus di lantai rata ya. Dan ini adjustable sepertinya karena ada buttonnya. It is. Oh ya, jadi ini bisa diatur, adjustable. Teman-teman mau sejauh mana dari floor? Wow, that wasn't locking. Itu tadi tidak ngunci dengan baik. Let's try again. Oke. Okay. Oh, this quite dangerous. Gak bahaya ya? Atau saya harus tunggu sampai lepas dulu? Oke, jadi ini yang bawah dia nggak setelan lubangnya terlalu jauh dari buttonnya ya. Jadi dia nggak keluar, harusnya button ini keluar supaya dia terkunci. This one, it doesn't work. Ini juga nggak keluar dia, jadi nggak ngunci. Let's try the third one. Ini juga nggak ngunci. Oke. Okay. Oke. Okay. Hanya yang terakhir ngunci. Oke, okay, mungkin saya harus pakai palu ya, hammer down. Karena dia butuh untuk buttonnya ini keluar supaya dia ngunci. Oke, okay, saya harus coba dengan posisi tinggi ini apakah efektif untuk saya. Now. Sponnya cukup tebal, jadi cukup nyaman ya di kaki ya. Okay. So penampakannya seperti ini. Untuk harga 39 cukup bagus ya teman-teman ya. Oke, okay, jadi alat ini fully accessories only. Karena dia fungsinya membantu untuk sit up. Saya harus dapat kertasnya tadi. Oke. Okay. Jadi adalah membantu untuk sit up posisi kaki kita di sini. Jadi biasanya kan sit up kita ada tuh yang dibantu sama temen dipegangin kakinya. Jadi kita bisa sit up dengan lebih nyaman. Nah ini fungsinya untuk itu, menggantikan teman atau menggantikan sofa kalau saya. Kaki saya tangkupin di sofa atau nggak pakai apa-apa sama sekali. Jadi this one is fully accessories. Okay. Now perlu nggak tata ini? Well,
apapun ya, menurut saya apapun ya, gini deh, olahraga itu kan sebenarnya sudah harus jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya, dari keseharian kita, bagian dari laki-laki maksud saya. Tapi kadang-kadang memang susah, kayak saya juga butuh motivasi, butuh sesuatu yang triggering, bikin semangat untuk melakukan sesuatu. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang perlu alat-alat ini bisa bikin, misalnya, oh because I have this twister, saya harus bisa kardio di rumah, atau karena ada alat ini saya bisa latihan kekuatan di rumah. That's okay, dengan harga yang cukup. Alat-alat ini membantu untuk memotivasi teman-teman. That's good thing. Gerakan-gerakan yang teman-teman lakukan dengan alat-alat ini itu bisa teman-teman lakukan tanpa alat ini. Jadi dengan berat tubuh kita, atau mungkin ada yang lebih efektif lagi, yaitu dengan dumbbell atau kettlebell, dengan berat yang memang bisa ditambahkan. Okay, that's my opinion. Now, rate. Kalau harus memilih barang mana yang harus dibeli? Okay. Kalau teman-teman harus memilih barang yang harus dibeli adalah ini. Apalagi untuk teman-teman yang ingin melatih kekuatan. Jadi any resistance exercise akan sangat ngebantu untuk building muscle kita. Again, bertambah usia, massa otot kita berkurang mungkin, density tulang kita berkurang. Jadi kalau nggak dilatih, lama-lama, do you remember the quote, use it or lose it? Jadi kalau nggak dipakai, ya you will lose it. Kita akan kehilangan kekuatannya itu. Dan kalau kita kebiasaan dengan sedentary lifestyle yang gak banyak gerak, ya lama-lama muscle kita juga akan lose kekuatannya. Nah, ini long story short adalah salah satu resistance training yang mudah, gampang dipakai di rumah, yang teman-teman bisa pakai. And it's di bawah 50.000, ya. Yeah. Cobain, gak apa-apa, ya. Yeah. Ow, that's the first one that saya rekomendasikan teman-teman untuk beli kalau teman-teman harus memilih. The second one, yang kedua adalah this. Kalau nggak ada space untuk, karena kita sekarang lagi pandemi ya, saya juga menghindari yang namanya gym, menghindari kerumunan, dan lari di Bali itu agak-agak sedikit susah karena di lingkungan saya itu terlalu banyak anjing. Jadi saya biasa hanya lari di halaman belakang rumah. Ya, memang muter-muter-muter gitu aja. Gak apa-apa. Yang penting gerak, ya. Nah, kalau gak ada, mungkin ini bisa jadi optionnya. Jadi, anything yang membuat your heart rate up. Jadi, detak jantung naik. I think this is a okay option. And again, below 50,000. Alright? Sudah, itu saja yang saya kasih rate. Karena ini fully only accessories. Tapi nggak apa-apa kan, harganya di bawah 50.000. Kalau memang teman-teman, that's okay. That's my take untuk 3 produk yang kita dapetin dari online market Shopee. Semoga ada yang ngebantu. Oh, jadi ada sempat ngobrol tentang ini ya, marketing. Jadi produk ini dijual market dengan kata-kata yang mengecilkan perut, membakar lemak perut, mengecilkan pinggang, ya kan? Oke, jadi beritanya adalah no spot reduction. Artinya nggak ada yang namanya ngilangin lemak pada daerah tertentu saja. Jadi science, ilmu pengetahuan sampai sekarang itu tidak bisa menemukan bukti, atau buktinya itu tipis sekali. Jadi memang kita nggak bisa
ngebakar lemak hanya pada perut saja. Hanya pada lemak saja, ingat iklan-iklan atau clickbait. Menghilangkan lengan, menggelambir, ya kan? You can't do that. Kita nggak bisa. Jadi tubuh kita itu bekerja secara sistematis. Kalau dia melakukan pembakaran, ya semuanya dibakar. Jadi intinya adalah marketing akan melakukan segala macam hal untuk membuat kita membeli suatu produk. Jadi kita mesti do our due diligence, ya. Cari pengetahuan, maksudnya cari review, cari behind the scene-nya. Produk ini benar-benar nggak sih bermanfaat untuk itu? Ini semua produk bisa membantu kita untuk olahraga. Twisting, latihan kardio, membantu pembakaran lemak. Strength training, membantu menguatkan otot-otot kita, ya kan? Semuanya ini ngebantu. Gak ada yang namanya ngecilin waist doang atau ngilangin lemak di perut doang, itu gak ada. That's it. I hope this little glimpse, semoga sedikit pencerahan ini bisa membantu teman-teman. Jadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa, semakin bertambah usia, kita semakin perhatian kekuatan. Cardio juga, flexibility juga, aka semuanya. And that's it. Semoga dari video ini ada yang ngebantu. Jangan lupa di subscribe belum. Jangan lupa dipencet like buttonnya kalau emang ini bisa bikin kamu ketawa atau enggak. Like button press. And I'll see you in the next video. Thank you so much guys. Sehat selalu. Bye.